Video viral diduga warga pengungsi Rohingya membuang sampah ke sungai di Malaysia. Pantauan Tribun Timur dalam video unggahan Instagram @terang_media pada Jumat 8 Desember 2023, seorang wanita membuang sampah dalam kantong plastik ke sungai. Dia buang sampah tersebut dari atas jembatan penyeberangan yang sedang sepi. Pengungsi Rohingya yang mengenakan baju hitam itu langsung ditegur warga lokal usai merekam aksinya membuang sampah. Menggunakan bahasa Melayu, si perekam menanyakan kepada wanita tersebut membuang sampah ke sungai. Bukannya merasa bersalah, dengan nada tinggi ibu-ibu pengungsi tersebut menyatakan tidak ada larangan tertulis atas perbuatannya. Tak ayal keduanya terlibat perdebatan alot. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.